kita semua menjadi saksi mata bagaimana pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di dunia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Sektor pendidikan adalah bidang yang paling mengalami perubahan signifikan. Kebijakan pembelajaran dengan metode daring menuai pro dan kontra di masyarakat, walaupun awalnya dianggap sebuah kebijakan yang paling tepat untuk kita jalankan, karena dianggap cara terbaik dalam melindungi anak-anak kita, ya, para siswa, dari penularan COVID-19. Namun pada proses perjalanannya, ternyata pembelajaran daring juga menjadi hal yang paling sering diperdebatkan. Kami, terutama para orang tua, para guru, dan juga pastinya para murid itu sendiri. Kehilangan tempat bermain dan santai di rumah. Para guru juga saya rasa merasa ada kekurangan, ya, sepertinya merasa tidak cukup efektif gitu untuk menyampaikan metode pembelajarannya. Semua ini menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan bagi kita semua. Maka untuk mencari kepastian akan apa yang paling memungkinkan untuk kita jalani saat ini, kami menyelenggarakan talkshow pendidikan hari ini agar kita semua juga dapat mengetahui apa sih yang paling tepat dan yang paling baik untuk bisa kita terapkan di dalam pembelajaran ke depan. Saya guru sejarah nih, Bu. Saya akan menjelaskan kenapa sejarah itu penting buat kehidupan. Karena sejarah itu ternyata mengandung 3 dimensi. Nah, saya ingin tahu anak itu ngerti nggak bahwa mereka punya masa lalu, mereka sekarang hidup nih di zaman yang nyata, tapi mereka juga punya masa depan gitu. Bisa membaca perkembangan zaman. Apakah proyeknya itu dinikmati anak, dinikmati sekolah, dinikmati lingkungan? Itu pertanyaan besar juga. Di sini harus dibangun bagaimana anak-anak itu merasakan bahwa yang dilakukan proyek di sekolah itu ada yang bisa diterima. Ini akan menumbuhkan bahwa bisnis di kemudian hari. Bagaimana, Pak, cara menerapkan metode pembelajaran sesudah pandemi kepada peserta didik yang sudah terbiasa belajar online dari rumah kurang lebih sudah 9 bulan? 80% guru itu tidak mengajari e-learning, tapi ngasih tugas lewat e-learning. Nah, ada hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, tugas kita adalah mendampingi anak kita belajar kembali ke sekolah. Yang kedua, berubahlah sikap. Dari yang suka marah, dari yang suka sewa, jadilah bapak ibu yang menyenangkan. Bagaimana cara mengidentifikasi kesehatan jiwa guru, siswa ataupun aku pada pola pembelajaran yang sekarang kan dengan pola jarak jauh? Kita sebenarnya nggak perlu mikir rumit-rumit gitu. Ini memang PJJ, otomatis anak-anak pasti kan habisin waktunya kan di rumah sama kita, orang tua, ya kan? Atau nggak, ya orang guru juga di rumah kan pasti jadi orang tua kan? Tadi kita juga perlu memperhatikan yang pertama kondisi diri kita dulu seperti apa gitu. Kita nggak bisa nuntut anak kita banyak hal sementara kitanya
dan memahami kondisi kita gitu. Jadi kita nggak bisa, yang pertama kita harus ingat dulu, kita nggak bisa langsung ngomong ke anak seperti tuntutan, tugas kamu tuh banyak, belum diselesain, ini guru kamu udah nanyain mulu loh, cepetan, HP mama udah lowbat, marah-marah terus kan, biasanya ibu-ibu gitu ya atau bapak-bapak gitu. Dituntut-tuntut seperti itu anak juga tertekan, atau enggak kita malah ngeluh, mama capek, mama ini. Kita stop dulu, kita jangan melakukan hal itu ke anak kita. Ingat ya, anak kita enggak ada kapasitas untuk memahami, belum sampai nalarnya ke situ. Jadi memang yang perlu dimengerti adalah kita tanya, kamu mau tugas mana dulu yang mau dikerjakan gitu. Adik mau tugas yang mana dulu yang dikerjakan? Kenapa yang ini? Kita bikin kesepakatan. Itu menjadikan anak sebagai individu yang bisa berpikir. Kita menghargai pemikirannya. Pendidikan di sekolah itu tidak hanya ada di dalam kelas dalam memberikan pelajaran akademik, karena yang lebih utama di pendidikan adalah pendidikan karakter. Hubungannya dengan agama, kebersihan adalah sebagian dari iman. KBM yang ideal adalah student center, siswa yang menjadi aktornya. Bagaimana bisa memastikan hal itu terjadi atau tidak? Kita ingin membangun jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan anak-anak akan terbangun kalau kita sebagai pendidik memiliki jiwa. Saya katakan guru era sekarang harus out of the box. Tidak terlalu kita terbelenggu oleh konten-konten yang begitu sempit di dalam kita. Tetapi kita juga tidak boleh keluar daripada kurikulum tersebut. Memang tugas kita adalah tidak untuk menciptakan 100% jiwa-jiwa bersih, tetapi kita harus memberikan ruang kepada anak-anak yang memiliki talenta. Bahasa sekolah yang sudah menerapkan, dia memprogramkan seperti makhluk. Ini adalah salah satu pola untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mami dari EDN Sukari 1, Tangerang. Alhamdulillah saya bisa mengikuti acara ini. Saya sangat puas. Saya akhirnya mendapat ilmu dari sini. Nanti akan saya terapkan pas pembelajaran tatap muka di bulan Januari nanti. Kesan-kesan, alangkah baiknya nanti setiap bulan sekali ataupun berkalalah kami diundang lagi dan bisa mengajak teman-teman yang lain sehingga nanti bisa meningkatkan kompetensi kami di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furiata Dewi. Saya adalah kepala sekolah dari SMP Nurul Fitri di Binong. Mengikuti kegiatan ini sangat membuka mata dan wawasan saya gitu ya, terutama tentang masalah pembelajaran, bagaimana belajar di pandemi seperti ini, bagaimana menjadi guru kreatif itu sangat-sangat krusial gitu, sangat penting untuk supaya bisa menanamkan jiwa kreativitas dan inovasi dari siswa. Dan yang lebih terpenting itu, saya tadi sangat terpukau dengan materi yang dibawakan oleh Mbak Silvi. Itu sampai saya berpikir, sebegitu Tuhan atau Allah itu begitu baik sama manusia, bahwa serotonin itu akan memberikan kebahagiaan yang everlasting gitu ya. Bagaimana serotonin itu kita memberikan kebahagiaan ketika kita memberi kepada orang lain. Tetap terus mengadakan talk show ini, semoga sudah pasti bermanfaat bagi guru-guru di Tangerang Raya. Terima kasih Sinar Maslen, terima kasih untuk sudah mengundang saya dan guru-guru saya di sini. Insya Allah akan diterapkan di sekolah kami. Nama saya Hani, saya di Intermoda udah 2 tahun. Sekarang kan banyak orang depresi gara-gara corona kan, di rumah, di kerem, itu kan gak enak banget. Nah, kita kan harus bisa kendalin emosi kita. Gimana gak stres banget, gak ngedown banget, carinya gimana, kan gitu kan. Harus ada pelajaran seperti itu kalau buat saya. Tadi juga saya dengar ada pelajaran buat anak kan. Gimana didik anak supaya nurut sama kita, itu penting loh. Kan punya anak kan, jadi kan kita bisa atasin kalau anak bandel kita apain. Ajarinnya nanti buat jadi manusia yang benar kayak apa.